dengan Assalamualaikum. Saya Nami Suan, wakil projek Ohana dan projek Tongkat. Hari ini saya nak beritahu berkenaan dengan satu kolaborasi terbaru di antara kakijersey.com dan juga projek Tongkat. Ini baju anda boleh dapatkan di website mereka dengan harga RM59. Dan menariknya RM20 daripada harga tersebut akan disalurkan terus kepada tabung projek Tongkat. Dan ini juga adalah sebahagian daripada inisiatif untuk membantu mereka pergi ke Piala Dunia. Lagi boleh beli, tapi nak tahu tak handsome tak handsome bila pakai baju ni? Macam handsome tak handsome? So dapatkan detail di bawah ni. Jom kita bantu mereka ke Piala Dunia di projek Tongkat. Okey, korang pernah dengar tak mengenai projek Tongkat? Okey, ini merupakan kolaborasi terbaru di antara Kaki Jersey dan juga projek Tongkat. Ia berkenaan dengan impian mereka untuk membawa pasukan Malaysia Amputee Football pergi ke Piala Dunia. So, ada dua cara untuk korang membantu mereka. Iaitu salah satunya membeli jersey edisi khas ini yang direka oleh Kaki Jersey dengan harga RM59 dan RM20 daripadanya akan disumbangkan terus ke tabung amal projek ini. So, cara yang kedua adalah korang boleh menyalurkan sumbangan ke nombor yang tertera. So, tunggu apa lagi? Jom lawan mereka. Sedekah kan indah. Assalamualaikum. Hai guys, Assalamualaikum. Saya Nami Suan, wakil projek Ohana dan projek Tongkat. Hari ini saya nak beritahu berkenaan dengan satu kolaborasi terbaru di antara kakijersey.com dan juga projek Tongkat. Ini baju anda boleh dapatkan di website mereka dengan harga RM59. Dan menariknya RM20 daripada harga tersebut akan disalurkan terus kepada tabung projek Tongkat. Dan ini juga adalah sebahagian daripada inisiatif untuk membantu mereka pergi ke Piala Dunia. Lagi boleh beli, tapi nak tahu tak handsome tak handsome bila pakai baju ni? Macam handsome tak handsome? So dapatkan detail di bawah ni. Jom kita bantu mereka ke Piala Dunia di projek Tongkat.
korang pernah dengar tak mengenai projek tongkat? Okey, ini merupakan kolaborasi terbaru di antara Kaki Jersey dan juga projek tongkat. Ia berkenaan dengan impian mereka untuk membawa pasukan Malaysia Amputee Football pergi ke Piala Dunia. So ada dua cara untuk korang membantu mereka. Iaitu salah satunya membeli jersey edisi khas ini yang direka oleh Kaki Jersey dengan harga RM59 dan RM20 daripadanya akan disumbangkan terus ke tabung amal projek ini. So cara yang kedua adalah korang boleh menyalurkan sumbangan ke nombor yang tertera. So tunggu apa lagi? Jom lawan mereka. Sedekah kan indah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukan Asia, salam bola sepak Asia. Kita bersiaran secara langsung dari Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah di Kuala Terengganu. Terengganu Darul Iman menjadi saksi pertemuan dua pasukan hebat antara Terengganu Football Club dan juga pasukan yang hadirnya dari Indonesia iaitu Madura United. Madura yang sudah memenangi perlawanan persahabatan pertama mereka di Malaysia menentang JDT2 dan kini mereka dalam ujian yang kedua bertandang ke Terengganu untuk menemui Terengganu yang sebenarnya mempunyai rekod yang cukup cemerlang dalam pramusim dalam sebelum mereka akan menghadapi musim penuh untuk tahun 2020 yang akan bermula 29 Februari nanti. Anda bersama dengan saya Aiman Roshizam sebagai pengulas perlawanan anda untuk malam ini. Dan saya ditemani oleh penulis Voket FC dan juga pakar sebenarnya dalam Liga Indonesia atau bola sepak di negara Indonesia iaitu Mislianto Dito. Ya, terima kasih Aiman. Menarik untuk kita saksikan bagaimana dua pasukan yang berada di tahap terbaik di mana mereka memenangi perlawanan terakhir pada perlawanan pramusim sebelum ini untuk berentap di Kuala Terengganu pada malam ini. Jadi pertembungan malam ini ialah pertembungan yang harus diberikan perhatian kerana Madura dibimbing oleh bekas jurulatih titim iaitu Rahmat Darmawan. Jadi beliau sedikit mengenali bagaimana bola sepak di Terengganu ini berfungsi selayaknya. Ya, jadi kedua-dua pasukan nampak seperti akan memasuki padang sebentar saja lagi dengan Terengganu FC yang akan bermain dalam perlawanan pramusim yang boleh dikatakan pramusim yang keempat yang kelima sebenarnya setelah menang 2-1 ke atas Kelantan United, tewas 3-4 pada Sparing, 0-1 menentang Kuala Lumpur dan juga menang besar 4-0 di menentang Pugang United dari Singapura. Kali ini mereka akan bermain di hadapan peminat sendiri yang boleh kita katakan stadium ini dibanjiri sebenarnya dengan peminat-peminat bola sepak di negeri Terengganu. Satu kehadiran yang cukup memberangsangkan, hampir penuh boleh dikatakan stadium ini. Ya, betul, satu perkara yang menarik disaksikan apabila stadium bola sepak dipenuhi dengan peminat-peminat yang mahu menyaksikan pasukan kepada mereka beraksi dan Madura United FC dari Indonesia. Jadi kedua-dua pasukan akan memasuki padang di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah ini. Jadi home venue ataupun padang untuk tuan rumah iaitu Terengganu Football Club untuk perlawanan persahabatan pada malam ini. Mereka melayan kunjungan Madura yang akan bermain dalam dua perlawanan di Terengganu ini. Dan malam ini merupakan perlawanan pertama mereka di Pantai Timur untuk perlawanan pramusim sebelum menghadapi Shopee Liga 1 Indonesia pada tahun 2020. Jadi inilah dia. Arahkan masuk bagi kedua-dua pasukan. Sudah Terengganu FC berjersi kuning untuk malam ini. Akan diketuai oleh Babakar Diallo antara pemain baru. Madura, mereka akan diketuai oleh Greg Mokolo, jersi nombor 7 untuk pasukan yang hadirnya dari Indonesia ini. Juga diperkuatkan dengan beberapa pemain timnas mereka di
15 mestinya menarik untuk disaksikan oleh peminat-peminat bola sepak Malaysia dan juga Indonesia. Jadi pertembungan yang boleh dikatakan pertembungan maruah juga walaupun pramusim, tetapi kita semua mengetahui tentang perseteruan Malaysia dan juga Indonesia. Jadi inilah dia kesebelasan utama untuk Terengganu FC. Ilham Amirullah berada di hadapan pintu gol dengan Hafizah Muhammad Nasrullah Hanif, Babakar Diallo sebagai kapten pasukan dan juga Arif Fazilah menghuni back four pasukan mereka. Tiga pemain di bahagian tengah, tiada saja Syamidov. Beliau akan digantikan dengan Syukur Jusuf sambil dibantu Nasir Basharuddin dan juga Azalinullah alias. Dengan tiga pemain di hadapan, tiada Dominic Da Silva walaupun dua jaringan beliau menewaskan Hougang United. Beliau digantikan dengan Engku Syakir dan dibantu Sarvendran dan juga Faris Ramli. Ya, betul, ketiadaan Dominic sememangnya sedikit mengejutkan di mana beliau telah pun menampilkan satu prestasi yang baik ketika perlawanan pramusim sebelum ini. Namun ada kelibatan Engku Syakir iaitu pemain tempatan yang diberikan peluang oleh Nafuzi Zain bagi mengetuai jentera serangan, Aiman. Jadi adalah ini adalah untuk Madura sebentar tadi. Ada 4-3-3 juga dengan beberapa pertukaran pemain. Jika kita dapat lihat sebentar tadi. Jadi ini merupakan kesebelasan utama untuk pasukan Madura United, pasukan pelawat Muhammad Ridho menjaga gol timnas Indonesia dan akan dibantu oleh empat pemain pertahanan Marauhe, Fahrudin, Andik dan juga Raditya dengan tiga pemain di bahagian midfield Asep, Abimanyu dan juga Zahrahan Kranga dengan tiga pemain hadapan iaitu Rivaldi, Lali, David Lali dan juga Greg Mokolo. Jadi pengadil perlawanan ialah Hamdan Awang sambil dibantu oleh Azri Rozaimi, Hafiz Abu Bakar dan juga before ialah Khairul Halizan. Kedua-dua pasukan nampak seperti sudah pun bersedia untuk perlawanan yang sudah pastinya dinantikan ini. Walaupun ini perlawanan pramusim tetapi kedua-dua pasukan sudah semestinya inginkan kemenangan dalam pertembungan di antara kelab Malaysia dan juga kelab Indonesia ini. Ya betul, pertembungan yang melibatkan dua negara sememangnya sentiasa panas dan juga melibatkan banyak kontroversi, banyak kejadian. Akan tetapi ini adalah pertembungan antara TFC dan menentang Madura United yang pada musim lalu menamakan saingan Liga 1 di tangga kelima. Dan mereka juga diperkuatkan oleh beberapa pemain utama seperti Greg Nwokolo yang juga pemain penyerang bagi skuad kebangsaan Indonesia ataupun timnas Indonesia. Dan sambil dibantu oleh Syarif Abimanyu yang merupakan bintang meningkat naik di mana beliau memenangi pingat perak ketika saingan Sukan C 2019 di Filipina, Aiman. Nah, jadi perlawanan nampaknya akan berlangsung dengan Madura United yang akan melakukan sepak bola. Mestinya 90 minit yang cukup dinanti. 90 minit yang akan menjadi tumpuan ke semua peminat di stadium ataupun yang sedang menyaksikan live streaming ini di Bola.tv, TV, Terengganu FC dan juga TV Daruiman. Perlawanan akan dimulakan oleh Kapten Pasukan Madura sendiri. Jadi mereka akan mulakan dengan baju belang merah putih dari kanan ke kiri skrin anda. Dan Terengganu akan memulakan dari kiri ke kanan berjersi berwarna kuning yang juga merupakan jersi alternate mereka sebenarnya. Jadi terus saja ada antaran jauh cuba untuk diberikan kepada Rivaldi Bawo antara pemain yang menjaringkan gol dalam kemenangan mereka ke atas Johor Darul Takzim 2 dalam perlawanan mereka sebelum ini, dalam perlawanan pertama mereka di Malaysia. Nampak seperti Madura akan melakukan serangan-serangan awal ketika ini. Dengan Andik Dika yang sebenarnya beraksi di bahagian left back. Kita boleh saksikan beberapa pertembungan awal bila-bila lagi Greg menentang Babakar Diallo sebentar tadi. Jadi ada satu lorongan cuba untuk mencari Engku Syakir. Engku
Baik di situ berjaya untuk mendapatkan bola. Ada Faris Ramli di sebelah kiri. Savendra berada di belakangnya tetapi keluar terkena beliau untuk lontaran ke dalam buat Madura United yang mengakhiri saingan Shopee Liga 1 dengan berada di tangga yang kelima sementara Terengganu di tangga yang ketujuh Liga Super musim lalu. Dua-dua pasukan akan memulakan aksi kompetitif masing-masing pada 29 Februari nanti. Jadi, sudah semestinya ini merupakan satu perlawanan yang akan menguji pemain-pemain sebelum kedua-dua ketua jurulatih akan mengesahkan ataupun memilih kesebelasan utama mereka untuk sepanjang musim. Faris Ramli disekat sebentar tadi dan sedikit cuba untuk dikejar oleh Savendra tetapi yang berada di sana juga ialah Rivaldi. Tukar arah ke bahagian kiri pula untuk Andik Radika sambil dikejar oleh Savendra yang menyertai Terengganu dari Johor Darul Taksim 2 yang menampilkan aksi-aksi yang cukup menarik dari bahagian sayap kanan dalam pramusim. Cetakan beberapa gol juga. Kacau dari Arif Fazilah. Juga merupakan bekas pemain bimbingan Rahmat Darmawan bila beliau berada bersama dengan pasukan T-Team. Abimanyu. Abimanyu diberikan kawalan ketat tetapi masih lagi lepas pemain muda. Ini cuba untuk diberikan kepada Rivaldi. Kembali ada Hafizah Muhammad di hadapannya sambil dibantu oleh Savendra. Maksa beliau untuk turun ke bawah sedikit. Manyu. Belakang semula sambil dikejar oleh Engku Syakir. Fahrudin. Sebelah kanan. Marco. Baik hantarannya untuk Greg Mokolo. Greg cuba untuk bergerak dari bahagian sayap kanan. Tapi yang berada di sana juga ialah Nasrullah Hanif untuk berikan sepakan penjuru pertama untuk Madura United. Ya, satu asakan awal diberikan terhadap barisan pertahanan Terengganu FC di mana larian yang dilakukan oleh Greg Mokolo berjaya diatasi oleh Nasrullah Hanif yang buat satu tackle dengan timing yang sangat tepat sekaligus memberikan sepakan penjuru pertama pada malam ini untuk Madura United. Dari sepakan penjuru pertama ini nampaknya akan diambil oleh Syahrian Abimanyu. Mana boleh dikatakan sebagai pemain yang perlu untuk diberikan perhatian. Abimanyu mengambil. Jaya untuk ditanduk keluar dari kawasan berbahaya sambil cuba dikejar oleh Faris Ramli. Tetapi masih lagi tekanan diberikan oleh pasukan Madura. Madura United. Serangan-serangan dari awal permainan. Lebih lagi dengan pemain-pemain hadapan mereka, tiga pemain hadapan mereka sering saja bertukar-tukar tempat untuk berikan confusion kepada pemain lawan. Diantar ke sebelah kanan tapi offside ialah Marco Marauke dengan hantaran daripada David Ali sebentar tadi. David Ali mengambil masa yang sedikit lama untuk membuat hantaran kepada Marohe di mana beliau memegang bola terlalu lama sehingga menyebabkan Marohe sedikit berada di geruka offside sekaligus tidak dapat meneruskan pergerakan tersebut. Hantaran jauh, disalahkan ialah Engku Syakir. Engku Syakir yang masuk sebagai pemain gantian dalam perlawanan menentang Pugang United. Dia menggantikan tempat Dominic Da Silva. Tapi sekarang ini gerakan dari Marauke. David Lali untuk mengantar kepada Grant. Namun masih lagi dalam penguasaan Madura sebelum Savendra melakukan satu interception baik. Hantaran terlalu jauh dari Hafizal. Hantaran Madura untuk memberikan ke sebelah kanan. Tapi yang berada di sana juga ialah Hafizal Muhammad. Clearance dilakukan oleh Babakar. Salinullah pada Syukur Yusuf. Arif Fazilah naik ke atas sedikit melakukan overlapping. Salinullah balik semula. Semula ke belakang. Semua pemain Madura United berada dalam kawasan sendiri nampaknya sekarang ini.
untuk menghadapi serangan dari Terengganu FC yang memaksa mereka untuk turun ke bawah sedikit. Dapatkan seberapa banyak penguasaan bola, tapi setakat ini masih belum ada lagi serangan berbahaya. Mungkin inilah dia, Hafizah Muhammad cuba untuk melakukan satu lari yang pantas. Oh, berjaya untuk memintas dan akhirnya berjaya untuk mendapatkan sepakan penjuru setelah bola akhir terkena rival di bawah. Dia cuba untuk memberikan tekanan kepada Hafizah, namun Hafizah nampak lebih pantas di sana untuk memeling bola sekaligus memberikan sepakan penjuru kepada Terengganu FC. Sepakan akan diambil oleh bek kiri pasukan Terengganu, iaitu Arif Fazilah. Arif akan menggunakan kaki kirinya untuk berikan tekanan kepada barisan pertahanan Madura. Satu antara kebahagiaan dia post, jaya untuk dikeluarkan dengan mudah. Masih lagi kedudukan kosong-kosong di awal permainan ini, tetapi kedua-dua pasukan sudah pun mula untuk menunjukkan corak permainan mereka yang tersendiri. Jalo yang mengetuai pasukan untuk perlawanan malam ini dengan ketiadaan Dominic Da Silva ataupun Litak berada di bangku simpanan ketika ini. Syukur cuba untuk lepas dari tiga orang pemain, tidak berjaya untuk melakukannya. Dan sekarang ini Madura boleh sahaja melancarkan satu serangan balas, satu lorongan yang cukup-cukup baik di sebelah kanan. Offside di sana, satu antara yang cukup baik untuk Greg. Tapi sudah pun dipersalahkan kerana menolak pemain Terengganu di sebelah sana, tapi satu serangan yang cukup berbahaya jika dibiarkan begitu sahaja. Ya, betul, satu peluang keemasan bagi Madura United untuk membuka tirai jaringan. Namun seperti biasa, barisan pertahanan Terengganu tetap kekal mempertahankan kubu mereka daripada di polos Sulaiman. Taran yang terlalu jauh dari di Sarvendran. Sarvendran yang sudah menjaringkan gol dalam kekalahan mereka menentang pasukan dari Kemboja, iaitu Zvereng FC. Bukan dari Hafizah, ini dari Sarvendran. Kepung oleh dua orang pemain. Sepakan percuma untuk Madura setelah pemain yang dijatuhkan ialah Zarahan. Ke atas sedikit. Hantaran terlalu jauh dari pemain sayap iaitu David Lali. Terengganu nampak seperti cuba untuk ditekan oleh Madura, lebih-lebih lagi di bahagian sayap kiri dan kanan. Mungkin itu yang diterapkan oleh Ketua Jurulatih Rahmat Darmawan yang baru saja menyertai pasukan ini. Dan dengan kemahuannya adalah untuk memperbaiki rekod musim lalu di mana Madura mengakhiri di tangga yang kelima. Tapi Terengganu sudah semestinya dengan aktifnya mereka. Oh, satu kesilapan sebenarnya. Terus saja ada satu dua yang cukup-cukup menarik. David Lani bagaimana? Dah pun keluar dari kawasan permainan. Satu lagi serangan pantas. Satu dua itu sebenarnya yang perlu untuk diberikan perhatian. Perlu untuk dikunci sebenarnya. Ya, betul, sudah acap kali kita melihat Madura menggunakan kepantasan yang dimiliki oleh Rivaldi Bawo dan juga David Lali di bahagian sayap kanan untuk cukup memerangkap barisan pertahanan Terengganu. Dan ini perlu segera diberikan perhatian, saya setuju Aiman, kerana mereka boleh terdedah dan juga sekaligus dibolosi oleh Madura. Masaan semula kepada Terengganu yang turun tanpa dua tonggak import, tiga sebenarnya, satu antaran baik. Satu overlapping oleh Hafizah Muhammad. Cuba untuk mengantar ke dalam kotak penalti. Syakir cuba untuk... beliau cuba untuk mengawal bola tersebut sebenarnya. Tapi sudah pun ada satu dua orang pemain yang mengapit, mengekang, mengasakkan. Cuba untuk diberikan oleh striker utama Terengganu malam ini. Azalinullah dijatuhkan oleh Asyik Perlian untuk sepakan percuma buat Terengganu.
Ya, setakat ini Azanillah beraksi dengan baik di bahagian tengah di mana beliau cuba untuk memegang bola dan memecahkan barisan pertahanan Madura untuk buat satu final ball pass kepada barisan serangan. Namun percubaan beliau berada dihalang oleh pertahanan Madura. Sepakan percuma yang akan diambil oleh Hafizah Muhammad. Dua-dua back sayap Terengganu ketika ini nampak seperti mengambil set piece untuk mereka. Hantar ke tengah berjaya untuk dikeluarkan dari kawasan berbahaya. Masih lagi dalam penguasaan Terengganu. Faris Ramli dijatuhkan, tiada apa-apa kata penada. Tetapi satu recovery tackle yang cukup-cukup baik oleh Nasir Basharuddin. Buat kali yang kedua yang akhirnya memenangi lontaran ke dalam untuk Terengganu yang terus saja diambil pantas. Satu gerakan yang menarik dari bahagian sayap kiri di sini. Cuba untuk lepas, hantar ke tengah. Faris Ramli dengan satu gerakan yang cukup-cukup menarik. Tapi berjaya untuk dikeluarkan untuk sepakan berjuru. Ya, gerakan Faris Ramli setelah beliau sedikit senyap pada awal-awal permainan tadi. Kalau kita lihat, beliau cuba untuk masuk ke dalam, cuba membuat hantaran kepada penyerang iaitu Ungku. Namun, hantaran beliau berjaya dihalang bagi memberikan sepakan penjuru untuk Terengganu. Zalinullah alias akan mengambil sempakan penjurunya. Babakar dan Engku Syakir. Oh, satu antara kebahagiannya pos. Engku Syakir dapatkan bola semula kepada Zalinullah. Cuba untuk lepas. Tapi nampak seperti berkedudukan offside sebenarnya Zalinullah. Setelah tampanan yang dilakukan oleh Engku Syakir sebentar tadi. Satu lagi situasi bola mati yang dipersia-siakan oleh pasukan Terengganu. Tapi kedua-dua pasukan nampak seperti sedang menguji keupayaan lawan masing-masing. Faris ke bawah sedikit untuk dapatkan bola. Penguasaan akan diberikan semula kepada pasukan Terengganu. Ganu juga cukup aktif dalam pasaran perpindahan pemain. Kesalahan di situ oleh Fahrudin Arianto. Cuma buat Terengganu turun dengan beberapa pemain baru mereka, iaitu Nasir Basharuddin, Zalinullah alias Isa Bedran dan juga Faris Ramli. Semestinya kesemua mereka ditagih untuk memperbaiki kedudukan akhir Terengganu setelah berakhirnya musim Liga Super nanti. Sepakan akan diambil oleh Arif Fazilah. Antar ke tengah. Tandukan di sana oleh Syukur Jusuf. Tapi ianya meninggi sedikit dari gawang gol Muhammad Rito. Ya, Syukur Jusuf mempunyai satu peluang daripada free header. Kalau kita lihat, beliau tidak dikawal oleh seorang pun pemain Madura di mana pemain Madura bergerak ke kanan sedikit, membiarkan di bahagian tengah kosong dan tapi mujur sahaja tandukan bersyukur sedikit melihat. Akan dari Marco Marahe. Nah, untuk Zarahan. Jura akhirnya mendapatkan penguasaan bola sedikit setelah diasak bertubi-tubi oleh pasukan Terengganu. Sebelah kiri mana Andik naik ke atas. Rivaldi untuk lepas dari Nasir. Baik di situ tackle dari Nasir Basharuddin. Tapi perlu untuk segera keluarkan bola dari kawasan berbahaya. Nampak seperti ada kesilapan di situ. Naik ke atas ialah Andik. Dijatuhkan oleh Nasir. Bekas pemain Perak itu. Jatuhkan Andik Randi Karama. Jadi satu peluang menerusi situasi bola mati untuk Madura United. Sepakan akan diambil oleh Javid Lali. Dua pemain diarahkan untuk bina benteng. Savindra merupakan salah seorang daripadanya. Antar ke tengah. Tandukan. Terus saja kepada Ilham Amirullah. Sentuhan pertama daripada penjaga gol ini yang diperlukan oleh Terengganu. Betul, header tersebut sedikit reflected ya. Namun Ilham tetap berada di posisi sekaligus berjaya mengutip bola tersebut, Aiman.
akhirnya Ilham di uji sebentar tadi. Jadi sudah semestinya momentum akan diambil oleh pasukan Madura untuk melakukan beberapa percubaan lagi ke arah gol. Mereka yang turun juga dengan lampakan pemain-pemain baru. Sudah semestinya akan cuba untuk disuaikan oleh Rahmat Damawan. Lantaran jauh, Craig cuba untuk lepas dari Nasrullah Hanif yang dibantu oleh Arif Fazila. Masih lagi dalam serangan tapi sudah pun dapat diambil semula oleh Babakar Diallo ke sebelah kiri untuk Faris Ramli. 1-2 cuba untuk dilakukan tetapi yang berada di sana juga ialah Zahrahan. Disalahkan kerana melakukan hadangan yang tidak disukai oleh pengadil. Kita lihat sekali lagi Faris Ramli nampak seperti diberi perhatian yang cukup rapi lebih lagi oleh pemain-pemain di bahagian kanan Madura. Sekali lagi Arif Fazilah akan ditugaskan untuk mengantar satu lagi bola berkualiti ke dalam kotak penalti pasukan Madura. Arif Fazilah. Sana ada Babakar tapi di situ juga ada Muhammad Rito yang menangkap kemas dan mudah untuk Madura United. Ya, satu hantaran yang baik daripada Arif Fazilah, namun Rido lebih tangkas untuk keluar daripada kedudukan beliau sekaligus menangkap bola tersebut. Kali ini sempatkan percuma untuk Madura pula setelah Rivaldi jatuhkan. Ditolak sedikit. Tarik oleh Syukur Yusof. Disempatkan oleh Andi. Andi Mendika. Saja mengambil jauh. Cuba untuk mencari Greg. Berjaya untuk ditanduk keluar. Zahrahan cuba untuk berikan kepada David Lali. Berjaya dikeluarkan oleh Arif. Seperti belum ada cubaan yang benar-benar berbahaya di Madura United setakat ini. Zalinullah dengan satu turn yang menarik dan dijatuhkan. Di perlawanan pertama untuk Terengganu dalam kancah Liga Super musim ini adalah menentang Perak di laman sendiri pada 29 Februari. Savendran. 1-2 yang cukup-cukup baik bersama dengan Syukur Yusof. Kawal oleh tiga orang pemain antaranya terbias dan terus saja kepada Rido. Masih lagi belum ada impak yang cukup-cukup berbisa dari pemain baru Terengganu ini. Savendran. Dalam perlawanan sebelumnya di Bolos.tv, beliau cukup-cukup aktif dan cukup efisien bergerak di bahagian set kanan tersebut. Bakar diberikan kawalan sedikit oleh Greg. Kanan-kanan meninggi oleh Abimanyu, perlu untuk berhati-hati pemain-pemain Terengganu apabila pemain-pemain lawan cuba untuk berikan tekanan dan akhirnya mereka berjaya untuk mendapatkan bola. Dengan sarahan baik di situ sama David Lali yang dijatuhkan. Sempatkan percuma buat Terengganu yang boleh dikatakan bermain terlalu banyak sebenarnya di kawasan sendiri. Ya, betul, apabila anda bermain terlalu banyak di kawasan sendiri ini bermakna anda membuang lebih banyak masa dan juga peluang untuk melancarkan gerakan serangan ke kubu pertahanan lawan. Berbeza dengan Madura, apabila mereka mendapat bola, mereka terus menggerakkan bola ke hadapan secepat yang mungkin. Di mana mereka akan mencari sama ada rival di bawah ataupun David Lali di bahagian sayap bagi cuba untuk melakukan satu hantaran ke dalam kawasan penalti Terengganu FC. Aiman. Sepakan nampaknya akan diambil oleh Greg Okolo.
ataupun dibiarkan saja kepada Farudin Arianto. Main pertahanan untuk pasukan Madura. Adakah dia dapat memberikan satu bola yang cukup menarik, satu sepakan lirik. Terbias terkena pemain Terengganu dan akhirnya sekarang ini mereka dapat melancarkan satu serangan balas. Tapi hantaran yang tidak berjaya itu mendapatkan Savendra. Terus saja Andik untuk menggerakkan sambil diberikan tekanan oleh Savendra. Akhirnya Terengganu berjaya itu mendapatkan bola semula. Hafizal Mohamad, tiga clearance sebenarnya terkena beliau, masih lagi. Namun saya kira Nadir sudah pun bunyikan whistle. Sepakan percuma buat pasukan Terengganu. Pendek saja. Itu ada satu gerakan cuba dilakukan secara solo oleh Nasrullah Hanif. Perlu untuk segera turun ke bawah bila beliau sudah pun kehilangan bola. Cuba untuk diberikan tekanan oleh Engku Syakir. Antaran jauh ke sebelah kanan. Tapi itu dibantu di sebelah sana oleh Marauke. Greg kepada Zarahan. Semula kepada Greg. Tapi Terengganu akhirnya berjaya untuk mendapatkan semula penguasaan bola. Faris Ramli dirampas semula oleh Asif Berlian. Sudah lebih kurang 22 minit permainan dimainkan. Masih lagi tiada jaringan di Kuala Terengganu ini. Yunus panjang. Oh, terus saja satu tandukan cukup-cukup baik. Sambilkan. Berikan ke sebelah kanan. Cukup-cukup. Thinking daripada di Savitri, kalau kita lihat di sini bagaimana sedangkan gerakan ini sepatas Savitri memberikan kepada Syukur Jusuf. Syukur cuba merembak dari satu angle yang sangat tight, namun Rido menampilkan aksi yang memberangsangkan sekaligus menafikan peluang yang dimiliki oleh Terengganu. Jadi penjaga gol Timnas Indonesia menafikan percubaan dari Syukur Jusuf, tetapi tekanan masih lagi belum habis. Masih lagi ada sepakan penjuru yang akan diambil oleh Arif Fazilah. Kali ini hantaran lebih baik. Sepakan gol saja. Nampak seperti ada percubaan dari pemain Terengganu. Ya, satu hantaran yang berkualiti dan baik daripada Arif Fazilah. Nasrul Hanif Johan cuba untuk menanduk. Namun sayang sekali percubaan beliau tidak mendapati sasaran. Sekaligus memberikan sepakan gol bagi Madura. Percubaan baik sebenarnya dari Nasrullah Hanif. Juga menjaringkan beberapa gol dalam kempen Terengganu musim lalu. Seorang pemain back tengah mempunyai keupayaan untuk menjaringkan gol. Jusuf dikasari. Pedren. Belakang semula main hantaran-hantaran pendek dalam kawasan sendiri untuk berhati-hati lebih-lebih lagi dengan high pressing pemain-pemain Madura. Oh, satu hantaran baik dari Nasrullah Hanif. Cuba untuk mencari Arif Fazilah yang naik ke atas. Satu hantaran. Hampir-hampir saja dari sini. Nampak setidaknya on target. Tetapi Liren Seder sebenarnya daripada pemain pertahanan Madura. Ya, hantaran yang sangat baik daripada Arif Fazilah di sebelah kiri. Namun, mujur ada Fakhrudin Arianto yang terus menunduk keluar. Meskipun kita dapat lihat dari segi kita di commentary box, itu adalah kena menjadikan gol sendiri. Namun, mujur sekali hanya memberikan sepakan penjuru untuk Terengganu, Terengganu sendiri. Faris Ramli, pendek saja untuk Arif. Arif mungkin akan mengantar ke dalam kotak penalti tapi memilih untuk bergerak sendiri. Masih lagi bersama dengan Faris. Satu antara menarik. Oh, yang terlalu kuat pula untuk kesemua pemain. Jadi terus saja keluar untuk sepakan gol Madura. Kita lihat sekali lagi ya Dito. Faris Ramli cuba untuk mencari dialog sebenarnya. Betul, beliau sudah melihat Diallo tidak dikawal dalam kawasan penalti Madura. Namun, sayang sekali antara beliau sedikit kuat dan juga sedikit tinggi. Dan sekaligus gagal untuk disambar oleh Diallo, Aiman. Bukan baik dari Hafizal. Engku
Baik di situ kawalan bola, terus saja memberikan semula kepada Hafizal Muhammad. Gerakan-gerakan menarik tapi berjaya untuk dikeluarkan oleh Kedek Raditya. Di Terengganu mempunyai penguasaan bola yang lebih banyak berbanding dengan pasukan pelawat dari Indonesia ini. Juga mempunyai beberapa percubaan berbahaya, khususnya menerusi Syukur Jusoh. Dua percubaan sebenarnya, satu menerusi tandukan dan juga satu rembatan di bahagiannya pos yang diselamatkan oleh Rito yang menggantikan tempat Sanjar Shahmedov. Ini dia Faris Ramli sekali lagi bergerak secara solo di situ. Dijatuhkan sepakan percuma dan akhirnya kad kuning yang pertama dilayangkan kepada Fakhrudin untuk satu sepakan percuma dari jarak yang cukup dekat sebenarnya untuk Terengganu. Betul, larian pantas yang dilakukan oleh Faris Ramli. Mahu tidak mahu harus ada satu hadangan yang dilakukan. Fakhrudin cuba untuk menghadang namun sayang sekali beliau dilayangkan kad kuning oleh pengadil perlawanan Yemen. Nah, tapi sekali lagi kita lihat Faris Ramli, inilah kualiti yang dibawa oleh bekas penjaring terbanyak musim lalu untuk Hougang United itu. Sepakan ini nampaknya ini memberikan peluang untuk Faris Ramli sendiri untuk cuba ataupun menguji kewibawaan Muhammad Ridho. Mengarahkan bentengnya untuk lebih kemas dibina untuk menghadapi sepakan dari pemain Singapura ini. Faris terkena benteng. Faris Ramli sekali lagi. Tapi tekanan masih lagi diberikan, masih lagi di bahagian set kini, masih lagi Faris Ramli saja kepada Muhammad Ridho. Tetapi tiga percubaan yang berkualiti hadirnya dari ayam tambatan baru mereka ini. Percubaan yang sangat baik daripada Faris Ramli, tiga kali dinafikan oleh benteng pertahanan yang dibina dan juga oleh Muhammad Ridho sendiri. Kalau kita lihat terkena benteng, the first time dilakukan oleh Faris, selamatkan oleh Ridho. Dan juga satu lagi percubaan yang berjaya ditepis oleh penjaga yang tewas kepada sepakan percuma sampai berhasil ketika berhasil di Bukit Jalil. Kalau kita lihat, baik kesian diperagakan oleh Ridho sendiri pada malam ini. Jadi, pasti ada kecederaan. Tapi Faris Ramli sudah berkali-kali menunjukkan kebolehannya. Namun dinafikan berkali-kali juga oleh Muhammad Ridho di Kadek. Keluarkan seketika. Walaupun rawatan sudah pun diberikan pada pemain ini. Nah, akhirnya fair play akan dimainkan setelah Ridho sendiri yang keluarkan bola. Untuk memastikan pemain pertahanannya diberikan rawatan yang lebih teliti oleh pasukan medik Madura. Syukur Jusoh bersalahkan, jatuhkan Abimanyu. Abimanyu nampak agak senyap dalam 10-15 minit terakhir. Tapi itulah yang diperlukan oleh Terengganu jika mereka tidak mahu tewas tangan pasukan dari Indonesia ini kerana kualiti yang ditunjukkan oleh Syarian Abimanyu ini. Masih lagi 0-0 setelah 30 minit permainan berlangsung. Samindra diberikan kawalan ketat oleh dua orang pemain. Masih lagi cuba sedaya upaya. Abimanyu tukar ke bahagian sayap kanan. Bin Lali cuba untuk mencari Greg. Zarahan juga cuba untuk mendapatkan semula bola tetapi akhirnya Ganu sekali lagi matahkan serangan dari Madura. Syakir. Jatuhkan ialah Syakir. Pada anda semua yang menyaksikan perlawanan ini, terima kasih atas sokongan anda terhadap kedua-dua pasukan ini dan juga live streaming ini.
Bolehlah kongsikan live streaming ini kepada rakan-rakan anda yang lain yang tidak dapat hadir ke stadium pada malam ini. Bakar Diallo seperti ada tolakan ke atas Fred Mopolo. Tidak ada apa-apa kata pengadil. Lawanan nampak seimbang dari kedua-dua pasukan walaupun Rito lebih banyak dipaksa untuk bekerja pada malam ini. Menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya dari pemain-pemain Terengganu sendiri. Satu antaran yang tidak kemas dari Diallo. Terus saja ada serangan balas cuba dilakukan tetapi satu recovery yang baik juga dari kapten pasukan Terengganu malam ini. Madura nampak seperti masih lagi dalam mood high pressing mereka walaupun ada tiga pemain cuba untuk menafikan gerakan David Lali. Nasib ke belakang semula untuk kadet Aditya. Kusyakir untuk mengejar kedua-dua pemain pertahanan Madura tersebut. Satu antara lambung untuk Greg. Ke belakang untuk Andik tetapi yang berada di sana juga ialah Hafizah Muhammad. Astagfirullah, apakah yang beliau boleh lakukan di sini? Berikan kepada Engku Syakir. Syakir cukup dikawal ketat, dikawal rapi oleh pemain-pemain pertahanan Madura di sini. Arif Fazilah. Belakang bermain antara-antara pendek nampaknya Terengganu FC. Zalinullah. Oh, dihadang di situ oleh Abimanyu. Satu antara menarik cuba untuk mencari Rivaldi. Rivaldi dijatuhkan. Satu lagi sepakan percuma buat Madura. Tapi inilah yang boleh dikatakan mobiliti ketiga-tiga pemain serangan ini. Mereka boleh bertukar-tukar posisi antara mereka. Ya betul, mereka sangat selesa beraksi sama-sama sendiri di bahagian serangan. Di mana kalau kita lihat David Lali dan juga Rivaldi Bowo menjadi sasaran daripada pemain pertahanan Terengganu. Dan kedua-dua pemain ini juga menghadirkan ancaman yang tersendiri kepada benteng pertahanan Terengganu setakat ini. Aiman. Nampak seperti adanya Greg. Rivaldi sendiri yang akan mengambil. Rivaldi Bawo. Beliau akan merembat terus. Satu rembatan secara terus. Tetapi tiada masalah buat Ilham Amirullah. Rembatan boleh dikatakan sebagai satu ambitious attempt sebenarnya. Kerana ianya diambil terlalu jauh. Tapi masih lagi terus-menerus menyerang nampaknya Madura United dalam beberapa minit akhir ini. Paksa untuk ke belakang sedikit setelah boleh dikatakan kesemua pemain Terengganu berada dalam kawasan mereka sendiri. Andik Randika ke sebelah kiri di mana ada Greg di situ. Berhadapan dengan Miza. Satu antaran berjaya untuk ditanduk keluar. Tapi masih lagi bersama dengan Abimanyu. Masih lagi bersama dengan Madura. Serangan-serangan berbahaya dilakukan oleh mereka. 26 ialah Fakhrudin. Syakir cuba untuk memberikan tekanan meninggi sebenarnya. Tapi sering saja digagalkan. Greg terjatuh sedikit tapi masih lagi dapat mengawal bola. Nasir juga cuba untuk melakukan sesuatu. Clearance panjang oleh Babakar Diallo. Tapi hanya memberikan penguasaan semula kepada Madura United yang akhirnya dipatahkan serangan mereka oleh Savendra. Tandukan dari Syakir cuba untuk dikejar. Sudah pun ada pelanggaran sebenarnya dengan Kadek. Berikan bola semula kepada Madura. Nampak lebih selesa. Diallo hampir saja kehilangan bola. Namun mujur ada Syukur Jusuh yang membantunya untuk dapatkan semula bola. Di live streaming ini dibawa dengan satu misi juga. Mana kita ada tabung Terengganu for Yaman. Jadi jika anda ingin berikan donation ataupun sumbangan, bolehlah terus
menyumbang ke akaun yang ada di bawah ini. Ataupun boleh ke halaman rasmi Fisher Terengganu. Savendran, satu gerakan yang cukup-cukup baik. Cuba untuk mencairakan. Offside. Walaupun cuba dikejar oleh Afizal. Masih lagi dalam permainan. Tiada whistle yang dibunyikan oleh pengadil. Clearance. Terus saja memberikan bola semula kepada Terengganu. Savendran. Oh, satu antaranya lebih baik. Cuba untuk mencari Faris Ramli. Tapi Rito sekali lagi muncul penyelamat untuk paskannya. Jadi berbaki lebih kurang 9 minit saja lagi. Tidak termasuk masa kecederaan dalam separuh masa pertama ini. Masih lagi kosong-kosong. Tapi ianya padat juga dengan aksi. Serang-menyerang di antara Terengganu dan juga Madura. Nandik. Jaya di situ untuk dapatkan bola di bahagian midfield. Bahagian tengah. Seperti yang dikatakan, jika anda berjaya untuk menguasai bahagian tengah, anda lah yang akan menguasai perlawanan. Nampak seperti ianya dikuasai oleh Madura dalam beberapa minit akhir ini. Tetapi high pressing cuba untuk diberikan. Satu antara jauh. Mudah saja untuk Nasrullah. Berikan kepada Savendran. Ada yang kusakir di hadapannya. Satu antara. Satu, dua. Percubaan yang tersasa sedikit saja untuk di Savendran ini. Ya, satu gerakan 1-2 bersama Kusyakir yang sangat baik. Savendran berjaya melepasi kawalan pertahanan dan melepaskan satu rembatan. Namun sayang sekali rembatan beliau tidak menepati sasaran, Aiman. Ya, jadi satu lagi percubaan, satu lagi serangan dari bahagian sayap kanan. Jadi boleh dikatakan Andik dan juga Asep perlu untuk bekerjasama di situ. Untuk memastikan serangan Terengganu tidak hanya bertumpu ke bahagian sayap kanan saja, kerana mereka lebih banyak melepasi pertahanan di situ. Kadek diberikan kawalan rapi yang memaksa untuk mengantar jauh. Satu chip yang cukup-cukup baik. Cuba untuk mencari Rivaldi. Rivaldi bergerak di bahagian sayap kanan. Terlepas dari Arif Fazilah. Ada Greg di belakangnya. Berikan kepada Greg untuk melepaskan Zarahan. Akhirnya dikeluarkan clearance sepanjang oleh Arif Fazilah. Salinullah. Engku balik semula kepada Salinullah. Ada Savendran di sebelah kanan. Cuba untuk diberikan kepada Syukur. Terlepas. Berikan kepada Savendran sekarang ini. Engku. Syakir dijatuhkan. Gandingan dua pemain Madura. Sepakan percuma untuk Terengganu. Mana kita boleh katakan momentum bertukar sedikit. Sebenarnya satu percubaan dari jarak jauh oleh Azalinullah. Terus saja kepada Ridho tanpa masalah yang besar untuk penjaga gol timnas Indonesia ini. Sepanjang tandukan oleh Nasrullah ini. Terus saja diberikan kawalan tinggi oleh Azalinullah dan juga Faris Ramli yang memaksa barang dalam diberikan kepada Madura. Madura yang memulakan kempen pramusim mereka dengan langkah kanan apabila mereka menang ke atas Johor Darul Taksim 2 di Johor Baru dengan kan dua gol berbalas satu. Tapi setakat ini masih lagi belum dapat menewaskan Ilham Amirullah dalam gawang Terengganu. Savendran cuba untuk mendapatkan semula bola. Baik di situ Terengganu dapat melancarkan serangan. Syakir ke sebelah kanan, naik ke atas ialah Hafizal Muhammad. Cuba untuk mengantar semula kepada Syakir. Pasti ada sentuhan, tiada apa-apa kata pengadil. Ini tidak mengenai tangan pemain Madura tersebut. Agresif sekali lagi. Engku Syakir. Betul lepas. Dijatuhkan. Dan sepakan percuma. Kebetul di luar kotak penalti. Setelah terjahan keras dari Kraditya. Ya, sekali lagi Syakir menimbulkan masalah di bahagian pertahanan Madura United. Kalau kita lihat gerakan beliau.
dan menunggu untuk disentuh sebenarnya oleh pemain pertahanan Madura sekaligus memberikan satu lagi sepakan percuma bagi Terengganu FC. Jadi pasukan dari Shopee Liga 1 ini diasak sekali lagi oleh Terengganu. Fizal Muhammad akan mengambil sekali lagi sepakan percuma ini. Bina Benteng, Rito sudah pastinya akan bekerja keras untuk memastikan Benteng itu melakukan tugas untuk beliau. Ya, Fizal Muhammad dengan lima pemain dalam kotak penalti. Di atas ke dalam, berjaya untuk dikeluarkan. Terus saja Sabendran. Ada peluang, fire! Tumbuh boleh mencetak gol, tapi masih lagi dalam kuasa berbahaya. Sabendran dipersalahkan di atas kekasarannya di udara. Tapi Ridho sekali lagi dipaksa untuk bekerja keras untuk pasukannya. Oh, kalau kita lihat percubaan daripada Faris Ramli setelah melihat hantar daripada Sabendran. Ridho setakat ini menjadi penyelamat kepada Madura United di mana setiap pasukan dilancarkan mudah untuk dinafikan oleh Ridho sendiri. Jadi dalam minit-minit akhir separuh masa yang pertama ini, nampak Ridho sekali lagi muncul penyelamat. Sekali lagi menafikan gerakan-gerakan ataupun rebatan-rebatan percubaan dari Terengganu. Oleh sebab kecemerlangan itulah kedudukan masih lagi 0-0 ketiga ini. Cukup Jusoh cuba untuk memberikan kawalan ketat kepada Rivaldi. Andik. Ada Rivaldi di hadapannya. Akan percuma. Dan diambil pantas oleh Abimanyu. Taran cuba untuk mencari Greg. David Lali. Naik ke atas juga ialah Marauke. Sebelah kepada David. Mana clearance sepanjang terpaksa dilakukan setelah Syakir berikan high pressing sekali lagi. Arif Fazilah dengan tandukan. Untuk disambut oleh Asik Berlian. Dan sekarang ini dua pemain. Bola daripada tarukan Marahi. Kalau kita lihat Sakir membuat satu larian sedikit lapan untuk membuat percubaan. Marahi kembali mengejar bola tersebut sekaligus mengeluarkan memberikan sepakan penjuru kepada Terengganu. Ruang terbaik sebenarnya lebih lagi dengan adanya Faris Ramli di sebelah kanan. Tetapi pemain-pemain pertahanan Madura cukup laju untuk turun ke bawah untuk mematikan serangan tersebut. Azalinullah akan mengambil satu antaran yang pasti bola itu sudah pun keluar, tetapi percubaan saya kira dari Nasrullah Hanif dengan satu lagi sepakan penjuru akan diberikan kepada Terengganu. Arif Fasilah sebelum angka 45, adakah jaringan gol yang pertama dapat terhasil? Arif ke bahagiannya, bos! Berikan satu lagi sempakan penjuru. Setelah Abu Syakir tidak berjaya untuk mendapatkan bola, ia terkena pemain pertahanan. Sentuhan terakhir sekali lagi. Tekanan terasa nampaknya untuk Madura. Dua minit masa kecederaan. Arif Fazilah mengambil tinggi. Namun akhirnya dibantu oleh pemain pertahanannya. Rito sekali lagi berikan tekanan-tekanan oleh pemain-pemain Terengganu. Kalau kita lihat, Rito cuba menangkap. Namun sayang terlepas dan tetapi beliau kembali menebus kesilapan dengan meraih bola tersebut bagi memastikan tiada pemain Terengganu pun yang menyentuh bola untuk menjadikan gol, Aiman. Jadi dua minit masa tambahan diberikan. Masih lagi sifar-sifar. Dan kedua-dua penjaga gol gagal untuk ditewaskan.
Rizal Muhammad. Lakukan yang cukup sebenarnya untuk menafikan gerakan dari Rivaldi Petatari. Seperti Terengganu yang lebih banyak melakukan percubaan berbahaya. Satu hantaran kali ini menarik mencari Hafizah Muhammad. Hafizah ada keluar. Namun apa yang perlu dipuji ialah larian daripada pertahanan kanan Terengganu FC ini. Kalau kita lihat satu bicycle kick, namun sayang sekali tidak masuk peti sasaran perjumpaan daripada Angko Syakir ini. Aiman. Banyak sebenarnya peluang yang didapati oleh Angko Syakir ini. Sering saja digagalkan jika bukan kerana ridhonya, adalah kerana teknik kurang tepat sebenarnya daripada pemain yang menggantikan Dominic Da Silva ini. Jadi itulah dia, whistle panjang dibunyikan oleh pengadil perlawanan menandakan tamat separuh masa yang pertama yang berhasil, yang dihasilkan dengan cukup bertenaga oleh kedua-dua pasukan. Tetapi apa yang kurang hanyalah jaringan dengan Terengganu FC dan juga Madura United masih lagi terikat 0-0. Dan jangan ke mana-mana, kerana selepas ini ialah separuh masa kedua perlawanan persahabatan di antara Terengganu dan juga Madura United. Assalamualaikum, saya Nimi Suan, wakil projek Hana dan projek Tongkat. Hari ini saya nak beritahu berkenaan dengan satu kolaborasi terbaru di antara kakijersey.com dan juga projek Tongkat. Ini baju anda boleh dapatkan di website mereka dengan harga RM59 dan menariknya RM20 daripada harga tersebut akan disalurkan terus kepada tabung projek Tongkat. Dan ini juga adalah sebahagian daripada inisiatif untuk membantu mereka pergi ke Piala Dunia. Lagi boleh beli, tapi nak tahu tak handsome tak handsome bila pakai baju ni? Macam handsome tak handsome? So dapatkan detail di bawah ni. Jom kita bantu mereka ke Piala Dunia di Projek Tongkat.
merupakan kolaborasi terbaru di antara Kaki Jersey dan juga Projek Tongkat. Ia berkenaan dengan impian mereka untuk membawa pasukan Malaysia Amputee Football pergi ke Piala Dunia. So ada dua cara untuk korang membantu mereka, iaitu salah satunya membeli jersey edisi khas ini yang direka oleh Kaki Jersey dengan harga RM59 dan RM20 daripadanya akan disumbangkan terus ke tabung amal projek ini. So cara yang kedua adalah korang boleh menyalurkan sumbangan ke nombor yang tertera. So tunggu apa lagi? Jomlah bantu mereka. Sedekah kan indah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Nami Son, wakil projek Ohana dan projek Tongkat. Hari ini saya nak beritahu berkenaan dengan satu kolaborasi terbaru di antara kakijersey.com dan juga projek Tongkat. Ini baju anda boleh dapatkan di website mereka dengan harga RM59 dan menariknya RM20 daripada harga tersebut akan disalurkan terus kepada tabung projek Tongkat. Dan ini juga adalah sebahagian daripada inisiatif untuk membantu mereka pergi ke Piala Dunia. Lagi boleh beli, tapi nak tahu tak handsome tak handsome bila pakai baju ni? Macam handsome tak handsome? So dapatkan detail di bawah ni. Jom kita bantu mereka ke Piala Dunia di Projek Tongkat. Madura, adakah beliau
dapat memberikan satu bola yang cukup menarik, satu sepakan leret. Terbias terkena pemain Gano ini. Dan sepanjang, oh terus saja satu tandukan cukup-cukup baik. Sambil Brent cuba memberikan bola sebelah kanan. Cukup-cukup. Ada sepakan penjuru yang akan diambil oleh Arif Fazilah. Kali ini hantaran yang lebih baik. Sepakan gol saja nampak seperti high pressing pemain-pemain Madura. Oh, satu hantaran baik dari Nasrullah Hanif. Cuba untuk mencari Arif Fazilah yang naik ke atas. Satu hantaran. Hampir-hampir saja dari sini. Faris terkena benteng. Faris Ramli sekali lagi. Masih lagi di bahagian set kiri. Masih lagi Faris Ramli. Di bawah. Dan beliau akan merembat terus. Satu rembatan secara terus. Tetapi tiada masalah buat Ilham Amirullah. Berikan kepada Savendran. Ada yang kusyakir di hadapannya. Satu hantaran. Satu dua. Perjumpaan yang tersasar sedikit saja. Di mana kita boleh katakan momentum bertukar sedikit. Sebenarnya satu percubaan dari jam dengan lima pemain anggota penalti dihantar. Berjaya untuk dikeluarkan. Terus saja Savendran. Ada peluang. Timur boleh mencari gol. Tapi masih lagi dalam fasa berbahaya. Savendran dipersalahkan. Pressing sekali lagi. Arif Fazilah dengan tandukan. Untuk disambut oleh Asik Perlian. Dan sekarang ini dua pemain nampak tetapi Azalinullah akan mengambil satu antaran yang Terengganu yang lebih banyak melakukan percubaan berbahaya. Satu antaran kali ini menarik mencari Hafizah Muhammad. Hafizah ada keluar. Okey, korang pernah dengar tak mengenai projek tongkat? Okey, ini merupakan kolaborasi terbaru di antara Kaki Jersey dan juga projek tongkat. Ia berkenaan dengan impian mereka untuk membawa pasukan Malaysia Amputee Football pergi ke Piala Dunia. So, ada dua cara untuk korang membantu mereka. Iaitu salah satunya membeli jersey edisi khas ini yang direka oleh Kaki Jersey dengan harga RM59 dan RM20 daripadanya akan disumbangkan terus ke tabung amal projek ini. So, cara yang kedua adalah korang boleh menyalurkan sumbangan ke nombor yang tertera. So, tunggu apa lagi? Jom lawan mereka. Sedekah kan indah. Assalamualaikum.
Hai guys, Assalamualaikum. Saya Nami Son, wakil projek Ohana dan projek Tongkat. Hari ini saya nak beritahu berkenaan dengan satu kolaborasi terbaru di antara kakijersey.com dan juga projek Tongkat. Ini baju anda boleh dapatkan di website mereka dengan harga RM59. Dan menariknya RM20 daripada harga tersebut akan disalurkan terus kepada tabung projek Tongkat. Dan ini juga adalah sebahagian daripada inisiatif untuk membantu mereka pergi ke Piala Dunia. Lagi boleh beli, tapi nak tahu tak handsome tak handsome bila pakai baju ni? Macam handsome tak handsome? So dapatkan detail di bawah ni. Jom kita bantu mereka ke Piala Dunia di projek Tongkat. Baiklah, separuh masa yang kedua dan masih lagi bersiaran secara langsung dari Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah di Kuala Terengganu. Keadaannya masih lagi kosong-kosong di antara Terengganu dan juga Madura United. Jadi Dito, komen anda sedikit tentang 45 yang pertama tadi. Ya, saya berpendapat satu permainan yang seimbang ditampilkan oleh Terengganu dan juga Madura, di mana kedua-dua pasukan masing-masing mempunyai peluang untuk menjadikan gol. Namun sayang sekali final touch ataupun sentuhan terakhir untuk menolak bola ke dalam pintu gol sedikit mengecewakan. Dan apa yang pasti, untuk separuh masa kedua ini saya harap kedua-dua pasukan telah pun memperbaiki kesilapan yang ada, terutama di bahagian serangan, sekaligus kita akan dihiburkan dengan jaringan pada separuh masa kedua ini. Baiklah, jadi separuh masa yang kedua dimulakan oleh pasukan Terengganu. Dari kanan ke kiri pula mereka sekarang ini. Jersey kuning seperti biasa dari awal lagi menentang Madura. Jersey merah putih dari kiri ke kanan. Sebentar tadi nampak seperti diasak, kini mereka pula yang mengasak, mendapatkan sepakan percuma awal-awal permainan ini. Sepakan ataupun gerakan awal untuk Madura. Taran jauh, cubaan untuk mencari Greg. Tadukan oleh Nasrullah, terus saja dari rebatan awal. Lakukan dari bahagian sayap kanan oleh pemain gantian iaitu Kevin Sahirtian. Satu peluang yang dimiliki oleh Madura. Sebenarnya pujian harus diberikan kepada Greg kerana beliau berjaya memenangi battle of the ball yang sempat tadi. Namun perjumpaan yang sedikit belia di sebelah kanan memang tadi. Tempu ke belakang untuk Faris Ramli. Faris cuba terlepas dari tiga orang pemain, dihadang oleh Bakrudin Narianto yang perlu untuk berhati-hati sebenarnya. Sepakan percuma diberikan kepada Terengganu. Perhatikan sekali lagi Faris, seperti kita tahu mempunyai gerakan-gerakan yang cukup licik, hadirnya untuk menambah lagi sengat di bahagian serangan untuk pasukan Terengganu. Dia berjaya untuk mendapatkan sepakan percuma yang akan diambil oleh Azalinullah. Dua pemain diarahkan untuk membina benteng. Nasrullah Hanif naik ke atas, itu juga Faris. Dari sana juga hilang Tu Syakir, Babakar Diallo dan Syukur Jusuf. Hantaran berkualiti diperlukan oleh Terengganu. Hantar ke tengah. Ruang untuk melakukan sentuhan di sana, tetapi akhirnya berjaya dikeluarkan oleh pemain pertahanan Madura. Hantaran daripada Faris Ramli. Babakar dari sana. Dan dipersalahkan kerana mengasari Ridho. Dan Ridho nampaknya punya 45 minit yang panjang juga untuk separuh masa kedua ini. Ya betul, ada sebab mengapa baru-baru ini beliau dipilih sebagai penjaga gol nombor 1 di Indonesia. Kalau kita lihat, beliau setakat ini menampilkan persembahan dengan baik, menakhirkan beberapa percubaan, termasuk percubaan daripada Diallo sebentar tadi. Ya. Jadi kita sudah nampak beberapa serangan awal oleh kedua-dua pasukan dengan
Rito sekali lagi teruji. Savendran di hadapannya ada Syakir. Oh, nampak sedikit lepaskan bola kepada Kevi. Akhirnya, oh, Kevi sekali lagi berjaya mendapatkan bola. Syukur Jusuf. Oh, satu chip yang baik untuk Kevi. Hantar ke tengah. Tidak ada masalah untuk Ilham Amirullah sekali lagi. Ya, kalau kita lihat satu persembahan menarik daripada Kevi. Pemainkan tian ini di mana beliau berjaya menyempurnakan satu hantaran daripada rakan pasukan. Namun, perubahan yang sedikit tidak mendapati sasaran. Eh, jadi, satu lagi serangan nampaknya. Akan bermula dari bahagian sayap kiri pula sekarang ini. Hadang oleh dua orang pemain. Sempakan percuma untuk Madura. Setelah satu lagi percubaan kali ini di bahagian sayap yang lagi satu. Jadi Greg akan mengambil sempakan percuma ini. Naik ke atas ialah Abimanyu, Ronan Fakhrudin, juga nombor 24 dan juga pemain gantian iaitu Dodi Alex Van Dien atau Van Dien. Greg mengambil. Giant itu ditanduk keluar dari kawasan berbahaya. Dibantu oleh Azalinullah. Dan terus saja Savendran cuba untuk melakukan sesuatu. Namun Andi berjaya untuk mendapatkan bola semula. Ini dah Greg sekali lagi. Sekali lagi dijatuhkan. Kali ini tiada apa-apa kata Daniel. Dan Greg pula yang dipersalahkan. Jatuhkan Nasir Basharuddin. Lima minit dan kita sudah boleh lihat impak daripada pemain-pemain gantian. Lebih-lebih lagi Kevin Sartian di bahagian sayap kanan. Juga ada pergantian bahagian field sebenarnya dengan Alex Van Dien masukkan. Dapat melihat terlibat Zulfiandi yang menggantikan Asyik Berlian. Zulfiandi juga merupakan bahagian daripada skor Garuda yang tewas kepada Malaysia pada perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 kepada Malaysia di Stadium Bukit Jalil. Faris Ramli sekali lagi cuba untuk melakukan sesuatu. Clearance yang dilakukan itu terkena Tun Jusuf. Taran ke dalam buat Madura. Jadi kita sudah nampak lebih kurang 3 pertukaran untuk Madura. Namun dah tiada pertukaran setakat ini untuk pasukan Terengganu. Greg dihalang tetapi masih lagi bola bersama dengan Zarahan. Zarahan dijatuhkan oleh Arif Fazila. Pada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami, bolehlah kongsikan live streaming ini untuk rakan-rakan dan juga peminat-peminat kedua-dua pasukan Terengganu dan juga Madura United. Satu perlawanan persahabatan yang sudah semestinya penuh dengan drama. Bila-bila lagi apabila kita mengetahui perseteruan di antara Malaysia dan juga Indonesia dalam dunia bola sepak ini. Zalinullah, satu antara baik. Savindran. Savindran cuba untuk melepaskan diri. Satu antara menarik. Cuba untuk menarik. Dari sana untuk melakukan clearance yang cukup-cukup penting buat mereka. Kalau kita lihat, Savendran bijak untuk menjadi Faris Ramli. Namun Marauhe lebih pantas untuk mengelongkan bola bagi menafikan peluang yang dimiliki oleh Faris Ramli tadi. Maka penjuru diambil pendek tetapi sentuhan dari Syakir itu mengakibatkan Faris Ramli offside. Rito jaga gol yang beraksi cemerlang untuk Madura. Nafikan percubaan-percubaan main Terengganu ketika ini. Satu lagi serangan mungkin ada peluang untuk Terengganu. Satu rembatan jauh. Rito sekali lagi jadi penyelamat untuk Madura United. Kedudukan masih lagi 0-0. Terima kasih kepada beliau sebenarnya. Perlawanan masih lagi bersambung. Arif Fazila berjaya untuk mendapatkan semula bola. Faris. Jika
kepada Syukur. Syukur Jusoh cuba untuk bergerak bersendirian di bahagian sayap kiri. Oh, melepaskan diri dari Sanahan, atas ke tengah. Cari untuk dikeluarkan sekali lagi. Tapi serangan-serangan kali ini bertambah lebih berbahaya, lebih lagi dari Syukur Jusoh. Yang beliau juga yang melakukan percubaan sebentar tadi itu. Syukur Jusoh menjadi salah satu enjin kepada penggerak serangan daripada Terengganu FC dalam perlawanan malam ini, Aiman, di mana beliau sentiasa melakukan satu cabaran-cabaran dan juga ancaman kepada benteng Madura sendiri. Ya, Zalinullah alias akan mengambil sepakan penjuru ini, hantar ke bahagian near post, sekali lagi dikeluarkan dengan mudah. Arif Fazilah hantar sekali lagi untuk Zalinullah. Onside beliau, lepas dari seorang pemain, dibantu oleh Abizal. Ke belakang semula untuk Arif, satu hantaran ke tengah. Dan untuk dikeluarkan oleh Madura sekali lagi. Dan kali ini akan ada satu serangan balas dilakukan oleh Sarahan. Sarahan Kerangga ke belakang semula. Apabila pemain-pemain Terengganu dengan pantasnya turun ke bawah, menukar ke sebelah kiri pula. Oh, satu lorongan yang cukup-cukup baik. Andik antar ke tengah. Percaya dikeluarkan oleh Babakar Diallo untuk satu lagi sepakan penjuru buat Madura. End-to-end staff nampaknya daripada kedua-dua pasukan ini. Ya, betul. Tapi saya harus berikan kredit kepada Zahran Karangga bagaimana beliau bersahaja dalam menggerakkan gerakan serangan tersebut dan memberikan bola kepada Andik yang cuba untuk membuat hantaran ke tengah. Namun sayang sekali gagal. Indik saja, 1-2 yang menarik, cuba untuk melepaskan diri, tetapi di sana juga ialah Nasir yang melakukan clearance, bantu mencari Faris. Sekali lagi dikeluarkan David Lali untuk mengawal hantaran yang dilakukan. Sudah paskan ini, pasti target mereka adalah untuk ke pentas Asia musim 2021. Dodo Pascal ini jugalah yang cukup aktif dalam pasaran perpindahan yang bermula bulan lalu, memasukkan beberapa pemain pengalaman dan juga pemain-pemain yang cukup berkualiti. Savendran Nasir sekarang ini ke sebelah kanan untuk Afizal Muhammad, tetapi tak berjaya untuk mengawal hantaran tersebut. Madura pas seperti diberikan tekanan meninggi, tetapi satu hantaran menarik untuk Kavi. Kavi Sahertian terlepas, Kavi diselamatkan oleh Ilham Amirullah. Tetapi masih lagi dalam serangan, masih lagi peluang untuk mereka. Masih lagi bersama dengan David Lali untuk Madura. Di bahagian sayap kiri sekali lagi bagaimana? Ke belakang semula untuk Andik. Dan dipaksa untuk turun lebih ke bawah kerana kesemua pemain Terengganu sudah pun melakukan cover. Tapi Ilham lakukan satu tindakan menyelamat yang baik di situ untuk menafikan Kevin Sahertian. Ya, satu hantaran long ball daripada Fakur Jangan. Kalau kita lihat, beliau bijak untuk mencari pemain gantian ini. Dapat melepasi kawalan daripada Arif Fazilah, melakukan satu rebatan. Namun Ilham Amirullah steady untuk melakukan satu penyelamatan di sana. Ya, tetapi masih lagi tekanan, masih lagi serangan-serangan berbahaya dilakukan oleh Madura United. Fahrudin. Oh, satu flick yang cukup-cukup baik. Andik sekali lagi terlepas. Satu hantaran ke tengah terkena Babakar. Akhirnya clearance dilakukan oleh pemain pertahanan import ini. Selamat sekali lagi pintu gol Terengganu. Oh, ada hadangan sebenarnya ke atas Tengku Syakir. Sepakan percuma untuk Terengganu. Terengganu agak bergelut sebenarnya untuk keluar dari kawasan sendiri, lebih-lebih lagi dengan betapa Madura masih lagi mengekalkan batasan ataupun betapa agresifnya mereka. Jaga garisan sebenarnya sudah pun mengangkat bendera lebih awal sebenarnya, memberikan lontaran ke dalam kepada Madura.
hantaran Greg. Cuba untuk mencari Zarhan tetapi ada Fizal di seberang sana. Satu counter attack mungkin. Larian yang cukup-cukup pantas juga dilakukan oleh Sungguh Jusuh. Akhirnya yang berada di sana juga. Bila pemain bertahan. Oh, terus saja Tani Islami berjaya untuk mendapatkan 10 bola. Faris Hamri berjaya melepasi kawalan daripada Marco Marauhe. Dia ada pilihan lain untuk Marco selain membuat satu tackle. Di mana jika beliau tidak membuat satu bentesan, Faris Hamri mungkin akan melepasi kawalan beliau dan membuat hantaran ke dalam kawasan penalti Madura United. Marco, okay, Sandy. Naikkan kad kuning seterusnya untuk Madura. Sepakan percuma akan diambil sekali lagi oleh Hasanullah alias. Jadi kita akan lihat apakah beliau dapat menguji sekali lagi kewibawaan pencetak gol timnas Indonesia ini. Hasanullah dengan peluang tersendirinya. Hasanullah percuma. Rido berjaya untuk membuat satu tepisan, namun sayang sekali bola melantun ke dalam kawasan dalam pintu gol sekaligus memberikan satu gol pendahuluan kepada Terengganu FC. Terlihat di sini Rido cuba untuk menepis melepasi palang, tetapi ya beliau tidak mempunyai nampak seperti tidak bernasib baik sebenarnya Rido kerana tepisannya itu masuk ke dalam gawang sendiri sebenarnya. Jadi gol itu akan diberikan kepada Salim yang memberikan Terengganu satu gol akhirnya setelah satu jam permainan berlangsung. Jadi akhirnya Rido dengan tekanan demi tekanan nampak seperti kesilapan sebenarnya. Tapi kesilapan itulah yang memberikan keriangan kepada penyokong-penyokong Terengganu yang datang pada malam ini. Clearance dilakukan terus saja kepada Syukur. Syukur Jusuh. Engku Syakir ke belakang semula untuk menjaring gol iaitu Azalinullah. Nasrullah. Sekarang ini mereka perlahankan sedikit retak permainan nampaknya Terengganu. Faris. Oh, satu lorongan yang cukup-cukup baik. Arif Fazilah terlepas di bahagian sisi kiri. Madura sudah semestinya ingin memberikan respon mereka yang tersendiri setelah dibolosi dari satu rembatan dari sepakan percuma Azalinullah yang saya kira sudah pastinya jika tiada litak dalam pasukan sudah semestinya Azalinullah akan menjadi pengambil bola dari situasi bola mati. Jadi akan ada seorang lagi pemain Madura yang sedang dipersiap sediakan. Tapi high pressing sekali lagi dilakukan. Ya, kita akan saksikan pertukaran pemain untuk kedua-dua pasukan untuk Terengganu. Kita ada Rahmat Makasuf yang akan menggantikan Sarvendra. Dan kemudiannya Sarahan Kangga yang akan digantikan oleh Selamat Nur Cahyono. Seorang pemain yang cukup-cukup berbahaya lah kata itu. Betul, pemain ini sudah pun menjadi duri dalam daging bagi Madura United dalam 3 musim terakhir. Di mana beliau juga pernah beraksi bersama legenda kita yang terus
sekali Aiman. Jadi kelibat beliau sudah pasti perlu diberikan perhatian oleh pemain pertahanan Terengganu. Jadi kemasukan Slamet Cahyono sudah pastinya ditagih satu antara jauh untuk David Lali. Dan offside sedikit saja saya kira. Lepasi binting pertahanan Terengganu FC. Jadi ada pertukaran satu untuk setiap pasukan yang juga sebenarnya merupakan pertukaran keempat untuk Madura. Salinullah Penjaringo. Beliau dalam pramusim ini cukup-cukup cemerlang sebenarnya permainan pemain muda ini. Paris turun ke bawah sedikit untuk mendapatkan bola. Ini bermain antara-antara pendek untuk berikan frustration sebenarnya kepada pemain-pemain Madura untuk memastikan mereka mental sedikit bila mereka tidak mempunyai bola. Bahkan percuma dipersalahkan ialah Nasir Basharuddin. United mana mereka menang 2-1 menentang Johor Darul Takzim 2, tapi kini mereka ketinggalan kerusi sepakan percuma Zalinullah. Beraksi tanpa tiga tonggak utama, kita boleh katakan Litak, Sajar Shahmedov dan juga Dominic Da Silva. Arif dorongan, tapi sudah pun keluar dari kawasan permainan. Hanya mana Madura perlukan sekarang ini ialah satu permainan bijak ataupun intelligent play daripada pemain-pemain mereka sendiri. Sebab itulah Selamat dimasukkan. Baris Syukur Jusuf. Ada Rahmat di sebelah sana tetapi antaranya terlalu kuat pula untuk Rahmat Makasuh. Ini boleh lihat tanpa permainan Madura seperti ingin diubah sebenarnya dengan kemasukan pemain mereka iaitu Selamat Nurcahyo itu, tetapi sering saja dikawal ketat oleh pemain-pemain tengah. Nasir kehilangan bola nampaknya, tetapi satu recovery yang cukup-cukup baik dari Nasir Basharuddin. Pressing sekali lagi diberikan oleh Shakir. Clearance perlu untuk dilakukan segera. Oh, Shakir berjaya untuk mendapatkan bola. Buat Terengganu agak pemain terlalu banyak sebenarnya Fakhruddin, dan beliau perlu untuk berhati-hati. Nampak seperti amaran terakhir untuk pemain ini. Ya, betul, Fakhruddin membuat kesilapan dengan memegang bola terlalu lama, dan apabila beliau kehilangan bola kepada Ungu Syakir, beliau membuat satu kekasaran sekaligus berikan sepakan percuma kepada Terengganu. Jika sebentar tadi dari situasi bola mati ini Azalinullah menjaringkan gol, tapi sekarang ini Baris Ramli ataupun Arif Fazila ingin menguji Muhammad Ridho sekali lagi. Adakah dua jaringan dapat dicipta dari dua sepakan percuma dari jarak dekat? Adakah Faris yang akan mengambil atau adakah ianya Arif Fazila? Arif Fazila! Tinggi sedikit saja, tetapi nampak seperti Ridho sudah pun tersilap langkah sebenarnya. Ya betul, Ridho menyangkakan bola akan pergi ke bahagian kanan. Namun secara tiba-tiba bola tersebut menuju ke bahagian kiri beliau. Namun mujur perjumpaan daripada Arif Fazila sedikit melewati palang gol. Tapi sekali lagi
Terengganu akan menyerang dari bahagian sayap kiri. Arif Fasila naik ke atas sekali lagi, hantar ke tengah. Peluang sekarang ini untuk Faris Ramli, cuba untuk melepaskan ini. Faris Ramli terkena pemain pertahanan. Satu blocking yang cukup-cukup vital dan penting di oleh Madura. Tapi akan ada satu lagi serangan balas. David lari untuk Greg. Greg cuba untuk melepaskan diri. Oh, satu antara menarik juga. David lari. Ada seorang pemain dalam kotak penalti. Satu antaraan untuk mencari Greg. Macam itu dikeluarkan. Suleman Nur Cahyo dengan percubaan pertamanya. Tetapi meninggi melepas di palang gol. Ya, satu crossing pada David lari. Cuba dicabar oleh Greg Nokolo. Namun satu follow up daripada Suleman Nur Cahyo ini. Setakat melewati palang gol. Pintu gol Terengganu FC. Oh, kali ini pasti ada satu lagi larian yang bertetangga dari Ibu Syakir. Satu lagi sepakan percuma dipersalahkan kali ini adalah Doni Alex Landai. Ibu Syakir nampaknya memberikan kerja ataupun work rate yang cukup-cukup tinggi ya untuk pasukan Terengganu. Dan ianya sering saja memberikan kelebihan untuk pasukan. Oh, seperti yang saya katakan sebentar tadi, Aiman, Ungku Syakir memainkan peran yang baik setakat ini di bahagian serangan Terengganu, di mana beliau cuba untuk mengumpan pertahanan daripada keluar daripada kawasan masing-masing, sekaligus membuat satu layanan pantas dan melorokkan bola terhadap rakas pasukan yang lain, Aiman. Jadi kali ini saya kira Faris Ramli akan cuba untuk melencongkan ke sebelah kanan Ridho. Ataupun akan melakukan satu antaran. Kita saksikan apa yang akan dilakukan oleh pemain import terbaru Terengganu ini. Faris Ramli hantar ke tengah. Memakan yellow sekali lagi. Tapi sudah pun ada kasaran ataupun offside sebenarnya. Yang akhirnya memberikan peluang kepada pasukan Madura untuk melakukan satu lagi pergantian pemain. Tetapi kita lihat sekali lagi sepakan percuma ini, Dito. Ya, kalau kita lihat satu hantaran yang baik daripada Faris Ramli. Namun sayang sekali ya. Tidak sempat tidak disambut dengan tepat oleh rakas pasukan. Sekaligus memberikan satu sepakan gol kepada Madura. Dan kalau kita lihat, Fakhrudin telah terlalu digantikan, Aiman. Fakhrudin digantikan dengan Luthur Aryadi. Di bahagian pertahanan, mereka tidak mahu untuk dilayangkan kad merah nampaknya kerana mereka sedar. Fakhrudin sudah pun dilayangkan kad kuning dan sudah pun diberikan amaran yang terakhir oleh pengadil perlawanan. Tapakan sebenarnya oleh Hafizal Muhammad. Jadi Guntur Aryadi di bahagian back tengah yang bergandingan dengan Alex Van Dijn. Lambungkan ke sebelah kanan, nampaknya Madura akan menyerang lagi menerusi Marco. Marco Marauke cuba untuk mencari David Lali. David Lali berhadapan dengan Arif Fasila. Bagaimana? Ada bantuan dari Faris Ramli tetapi masih lagi cuba ingin melepaskan diri nampaknya David Lali. Namun Arif Fasila akhirnya mendapatkan bola tetapi terkeluarnya bola untuk sepakan penjuru buat Madura United. David Lali sendiri yang akan mengambil sepakan penjuru ini. Antar ke tengah. Ditanduk keluar oleh Babakar Diallo. Antar sekali lagi. Sekali lagi Babakar. Dikeluarkan oleh Arif Fazilah. Ada sentuhan mungkin tetapi sudah pun dapat keluarkan bola dari kawasan berbahaya. Ialah Faris Ramli. Cuba untuk berikan kepada Ungku Syakir pula sekarang ini. Ya, dapat beliau. Baik di situ hadangan yang dilakukan oleh Guntur Aryadi. Dan terselamat sekali lagi Madura daripada serangan balas yang ingin direncanakan oleh Terengganu. Selamat. Jatuhkan nampaknya Selamat Bercahyo. Sepakan percuma Madura. Terus saja diambil. Pendek saja Marco berhadapan dengan Faris Ramli. Masa dia turun ke bawah untuk Guntur. Guntur Aryadi. Sekarang ini untuk Abimanyu.
Training kawal dengan cukup-cukup ketat oleh Nasrullah Anil, tetapi masih lagi berjaya untuk melepaskan diri dan akhirnya bentesan dapat dilakukan oleh Nasrullah. Tapi masih lagi bahaya kepada pasukan. Seperti ada satu hantaran mungkin akan dilakukan, jaya untuk dikeluarkan. Sekali lagi Nasrullah Anil, tetapi Greg. Greg masih lagi dengan bola, satu hantaran sekali lagi Nasrullah Anil. Jadi duri dalam daging untuk pasukan Madura. Anding nambah lagi intensiti serangan, menambah lagi gandaan serangan. Tapi kali ini antara itu tidak dapat dikawal dengan baik oleh Selamat Nurcahyo. Pasti Lita akan dimasukkan. Pemain yang ditunggu-tunggu oleh peminat-peminat Terengganu. Pasti akan menggantikan Syukur Yusof. Ya, itulah dia. Bagaimana sambutan peminat Terengganu terhadap Lita. Nyata Lita membawa kesan ataupun perbezaan tersendiri terhadap bola sepak di Terengganu ini, Aiman. Jadi Lita kembali setelah mengalami kecederaan dalam latihan yang tidak benar. Satu gerakan menarik sekarang ini. Marco cuba untuk lepas. Arif Fazila diterjalan. Dia dapat bekan terjadu. Dan dibantu clearance-nya oleh Babakar Diallo. Gerakan oleh Faris. Sentuhan pertama Lita. Azalinullah. Jaringan beliau yang memisahkan di antara kedua-dua pasukan. Tetapi hantarannya pula tidak menepati sasaran. Terkena Zulfiandi. Alex ke sebelah kiri untuk Andik. 15 minit lagi masa berbaki. Tidak termasuk masa kecederaan. Nampak seperti akan ada beberapa lagi pemain Madura yang akan masuk. Tapi Nasrullah. Sekali lagi kebal untuk pasukan Terengganu. Menyaksikan perlawanan pada malam ini ada seramai 7,600 orang. 7,600 orang untuk satu perlawanan pramusim, iaitu satu kedatangan yang cukup-cukup cemerlang sebenarnya ditunjukkan oleh pasukan ini. Ya, pasukan-pasukan lain perlu ataupun peminat-peminat lain terutamanya perlu mencontohi apa yang peminat Terengganu ini sudah lakukan. Walaupun perlawanan pramusim, tetapi mereka boleh memenuhkan stadium pada perlawanan malam ini. Berbeza dengan perlawanan-perlawanan pramusim yang saya hadiri sebelum ini. Ya. Satu gerakan tapi hantaran tidak berjaya untuk mendapatkan Lita. Dan terus saja ada satu serangan balas cuba untuk dilakukan. Satu hantaran. Lakukan oleh Ilham Abdullah untuk memastikan David Lali tidak terlepas dalam serangan tersebut. Faris, satu hantaran cuba untuk mencari Lita. Tandukan dari Andik akan dibantu nampaknya oleh Zulfiandi. Serangan sekali lagi oleh pasukan Madura. Dilebarkan ke sebelah kiri nampaknya untuk Kevin. Kevin berikan kepada Selamat. Oh, 1-2 yang cukup-cukup baik. Kevin Sahirtian. Belakang semula, beliau dipaksa untuk melakukan sedemikian. Zulfiandi sekali lagi. Dan akhirnya belakang lagi setelah diberikan kawalan lagi dan lagi dan lagi oleh pasukan Terengganu. Dengan hampir kesemua, atau boleh dikatakan kesemua pemain berada di dalam kawasan mereka sendiri. Satu lambungan di sana, tandukan dari Hafizal. Jadi akan ada satu lagi penggantian pemain. Engku Syakir dikeluarkan untuk Syafiq Ismail. Untuk pasukan Terengganu di bahagian serangan. Jadi komen anda tentang permainan pasukan permainan Engku Syakir ini. Ya, Engku Syakir seperti yang saya selalu katakan pada perlawanan malam ini. Beliau telah menampilkan satu aksi yang sangat bertenaga. Satu aksi yang sangat memberangsangkan. Di mana beliau berjaya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Dominic Da Silva. Menjalankan tugas dengan baik dan beliau sememangnya wajar untuk diberikan lebih peluang oleh Nafusi Zaid dalam saingan Liga Malaysia musim 2020 nanti, Aiman. Sepakan penjuru
Terus saja diambil oleh Greg. Berjaya untuk dikeluarkan di situ oleh Rahmat Makassum. Tapi masih lagi Greg dengan satu lagi antara penari. Wah, ditepis di situ oleh Irham Abdullah. Walaupun lepas itu, kaget sebenarnya itu. Tetapi satu tindakan menyelamat yang cukup cemerlang oleh penjaga gol. Ya, Ilham Amirullah tidak mahu mengambil sebarang resiko untuk dan beliau serta merta membuat keputusan untuk menampar bola keluar bagi memastikan kelebihan yang dimiliki tidak terlepas. Aiman. Nampak seperti ada kecederaan sebenarnya. Inilah yang tidak dimaukan oleh Nafuzi Zain dan juga pengurusan Terengganu. Lebih-lebih lagi bila mereka hanya mempunyai sebulan saja lagi sebelum kancah Liga Malaysia bermula. Tapi dua pertukaran pemain sudah pun dilakukan sebentar tadi oleh Pasukan Madura. Dengan memasukkan Rizna Prahala dan juga Samuel Christensen Simanjuntak. Salah seorang pemain yang digantikan ialah David Lali. Dan kali ini nampak seperti Hafizah Muhammad tidak akan meneruskan permainan setelah mengalami kecederaan. Beliau akan digantikan dengan Kamal Azizi yang juga menghuni posisi yang sama sebenarnya. Jadi pastinya peminat mengharapkan kecederaan itu tidaklah serius. Kamal Azizi Muhammad Zawi. Oleh Greg berikan sepakan percuma itu. Betul, satu sepakan penjuru yang baik daripada Syahrian Nabi Manyu, namun sayang sekali Greg terlebih dahulu menarik baju Nasrullah Hanif Johan sekaligus pengadil memberikan sepakan percuma tadi. Lita, oh diterjah sedikit. Arif Fazilah paksa ke belakang semula. Nasrullah Hanif beraksi dengan cukup cemerlang untuk pasukannya. Satu lorongan cuba untuk mencari rakan di hadapan untuk Faris Ramli yang sudah pun berubah posisinya sebagai seorang striker. Dengan pemain baru sahaja masuk, Syafiq Ismail sebentar tadi diletakkan di bahagian sayap kiri untuk memberikan Faris lebih banyak peluang untuk bergerak di hadapan gol. Tetapi sekarang ini satu gerakan, Faris Ramli berada di bahagian sayap kanan bola. Cuba untuk masuk belakang Kain. Kita pula bagaimana? Cuba untuk diterjah di situ. Dan akhirnya Madura berjaya untuk mengeluarkan bola dari kawasan mereka sendiri. Dan terus saja melakukan satu serangan balas. Diberikan kepada Kevin. Kevin di sebelah kanan. Kevin Sahatian. Rembatannya terkena Arif Fazilah. Dan gerakan akan disambung sekali lagi. Zulfiandi ke belakang melakukan recycling sedikit untuk memastikan Madura masih lagi dalam penguasaan, masih lagi dengan serangan. Greg cuba untuk melakukan satu flick di situ. Oh, gerakan terlepas sebenarnya. Luang untuk Madura sekali lagi untuk mengantar ke belakang. Zalinullah berada di sana. Greg, ada Kevin dalam kotak. Oh, Greg baik di situ, terlepas dari kawalan pertahanan, hantar ke tengah. Peluang sekarang ini. Oh, satu terjahan yang cukup vital dan penting di situ oleh Kamal Azizi. Lambungan ke sebelah kanan, Rizna. Madura menambah lagi tekanan kepada pasukan Terengganu, kepada Terengganu. Mereka diserang bertubi-tubi pula sekarang ini. Oh, satu lorongan yang cukup-cukup baik untuk Rizna Prahala. Satu antaran ke tengah, ditanduk sekali lagi oleh Nasrullah Hanif. Dan satu lagi antaran, kali ini dikeluarkan oleh babakan Yalo pula. Sambil dibantu oleh seorang lagi pemain Terengganu. Mereka bertahan dengan cukup-cukup berdisiplin pula sekarang ini. Setelah Terengganu nampak seperti akan menambah jaringan demi jaringan, kini Madura pula yang menghampiri jaringan penyamaan. Satu antara yang cukup-cukup baik untuk Abimanyu. Ke belakang, Rizna antar ke tengah. Ya, di situ ada Ilham Amirullah yang akan menangkap kemas dan mudah.
Hasna, kalau kita dapat lihat beliau cuba untuk melakukan satu hantaran sebenarnya, namun percubaan beliau sedikit kuat dan mudah untuk dipampan oleh Ilham Amirullah. Lita ke sebelah kiri untuk Syafiq Ismail. Ada Faris Ramli di tengah, cuba untuk mencari dia. Hantaran ini sedikit kuat saja, terus saja kepada Ridho. Pasti akan ada satu lagi pergantian pemain. Hairi Hakim akan dimasukkan, saya kira untuk menggantikan Arif Fazilah yang sudah pun beraksi dengan cukup cemerlang di bahagian back kiri untuk Terengganu. Tetapi Madura sekali lagi dengan tekanan demi tekanan, masih lagi belum berakhir sebenarnya. Tapi antara itu bukanlah apa yang dimaukan. Terus saja kepada Rahmat Makasuh. Azali, Faris untuk mencari Lita. Setuan Lita mendapatkan Faris. Dua pemain import bergabung, tetapi Madura berjaya untuk mendapatkan semula bola. Dan Lita akhirnya dipersalahkan di tengah-tengah padang tersebut. Tapi masih lagi belum berlaku sebenarnya pertukaran pemain tersebut untuk Terengganu. Masih ada lebih kurang 6 minit. Tidak termasuk masa kecederaan. Madura boleh saja mencari peluang, mencari ruang untuk mereka menjaringkan gol penyamaan. Tapi perlu untuk menewaskan barisan pertahanan yang cukup cemerlang. Dengan saya kira itu akan menjadi sentuhan terakhir untuk Arif Fazilah yang akan digantikan oleh Hairi Hakim. Fazilah Abu Bakar digantikan pemain nombor 21, Hairi Hakim. Madura sekali lagi menyerang. Saya kira Nafuzi Zain masukkan lebih banyak lagi pemain di bahagian defensif dan juga di bahagian tengah. Satu antara melambung yang cukup-cukup baik di situ, mencari Kevin Sahertian. Kena Airi Hakim, sentuhan pertama yang memberikan sepakan penjuru untuk Madura United. Seperti ada urgensi di situ dari pasukan Madura ini. Mestinya mereka tidak mahu ditewaskan oleh Terengganu, lebih-lebih lagi setelah menewaskan Johor Darul Takzim 2. Syahrian Abimanyu sekali lagi akan mengambil sepakan penjuru ini. Satu hantaran kali ini melambung. Seperti sentuhan terakhir adalah pada pemain yang berada di bahagian fokus di sana. Satu hantaran daripada Syahrian Abimanyu, kalau kita lihat cukup menjadi pemain di bahagian far post. Pemain yang dituju berjaya melakukan satu percubaan, namun percubaan tersebut tidak mendapati sasaran. Nampak seperti Terengganu dihambat lagi dan lagi bila kita menghampiri tamatnya perlawanan dengan jaringan sepakan percuma dari Azali Nullah. Bezakan di antara kedua-dua pasukan setakat ini. Sepakan percuma untuk Terengganu. Mereka tidak berada dalam keadaan yang terdesak sebenarnya untuk menggerakkan perlawanan lebih awal. Baik, di situ gerakan. Oh, baik. Antara cuba untuk mencari Faris Ramli. Di situ ada advantage diberikan oleh pengadil. Faris cuba untuk bergerak secara bersendirian. Tapi akhirnya, satu terjahan yang juga vital dan penting. Bola terus saja kepada Lita. Bahaya sekarang ini untuk Madura. Diberikan kepada Syafiq. Hantar ke tengah. Dia ada siapa yang berada di sana. Cuba untuk dikejar di situ oleh Rahmat Makasuh. Rahmat memastikan bola masih lagi dalam permainan. Makanya terkena Andi untuk lontaran ke dalam buat Terengganu. Terengganu sudah pastinya menginginkan jaringannya akan membunuh semangat Madura. Satu terjahan. Pengadil tidak membunyikan whistle. Dan sekarang ini peluang untuk Madura untuk melancarkan satu lagi serangan balas. Satu lorongan cuba untuk mencari Kevin. Tapi yang berada di sana juga ialah Hairi Hakim. Jaya untuk mendapatkan bola sebelum Kevin Sahertian melakukannya. Syafiq, Faris, pemain di situ. Antara kebahagiaan selanjutnya untuk Hairi Hakim. Kuat sebenarnya. Dengan pertahanan dapat untuk
Nasir dilayangkan kad kuning setelah melakukan kesalahan sebentar tadi. Tapi peluang sebenarnya untuk pemain gantian Hairi Hakim. Hasil hantaran-hantaran cantik dilakukan bersama-sama dengan Syafiq dan juga Faris. Boleh nampak keserasian pemain-pemain Terengganu dalam perlawanan ini. Untuk mengetahui di manakah pemain-pemain ataupun rakan-rakan akan bergerak. Guntur. Tarian kepada Kevin. Kevin sekali lagi cuba untuk masuk. Satu rebatan dari jarak jauh. Tapi jauh tersasar dari gawang gol Terengganu. Ambition daripada Kevin untuk melakukan satu rebatan daripada luar kawasan penalti. Oh sayang, rebatan beliau sedikit saja belia. Tapi high pressing ini akan dimainkan sekali lagi. Syafiq hampir kehilangan bola. Dibantu buang bola oleh Nasir. Tadukan dari Babakar sebenarnya agak memberikan tekanan. Oh, kesilapan dari Lita. Sebelah kanan Kevin Saertian. Bukan bantuan rakan. Kerana kesemua pemain Terengganu berada dalam kawasan sendiri sekarang ini. Bertahan bermati-matian nampaknya mereka. Menahan asakan dari Madura United. Satu chip kepada Kevin sekali lagi. Kevin berharapan dengan Hairi. Bergandingan pula dua pemain di bahagian kanan untuk pasukan Madura. Abimanyu. Andik. Kita dalam minit yang terakhir. Dalam separuh masa yang kedua ini. Masih lagi 1-0 berpihak kepada Terengganu. Krishna. Satu antara menarik untuk melepaskan Selamat Nurcahyo. Kevin. Dah keluar untuk Madura sekali lagi. Berapa minitkah lagi dalam masa kecederaan? Itu saja yang perlu ditanya kepada pegawai yang keempat perlawanan ini. Crank untuk mendapatkan bola tetapi dipersalahkan pula kerana tolakannya terhadap Nasrullah Hanif. 4 minit sebenarnya diberikan. Satu tempoh yang agak lama sebenarnya. Masih lagi berpeluang Madura. Anda sentiasa mempunyai satu lagi peluang. Tapi jika Terengganu dapat menjaringkan gol yang kedua, segala-galanya akan berakhir. Ianya akan berakhir dengan kemenangan buat pasukan Terengganu. Satu antara yang cukup-cukup baik. Hairi Hakim cuba untuk lepas. Tapi Rizna pula yang didapati olehnya. Jadi boleh dikatakan satu persembahan yang cukup berdisiplin dari Terengganu ini. Ya, betul sekali Aiman. Kalau kita dapat lihat pemain-pemain yang diturunkan pada separuh masa pertama dan juga pemain gantian yang diberikan tugas untuk menggantikan pemain yang diturunkan sebentar tadi menjalankan satu tugas dengan baik. Saya ingin memberi pujian kepada penyerang iaitu Kusyakir dan juga Azanillah kerana kedua-dua pemain ini sememangnya menjadi satu masa hadapan kepada Terengganu FC sendiri Aiman. Tapi cakap mengenai masa hadapan, Terengganu perlu untuk bertahan dalam 3 minit berbaki. Antaranya mudah saja ditangkap Ilham Amirullah. Terengganu akan menggerakkan sekali lagi. Syafiq ada larian dari Faris. Ditak, dicantumkan di tengah padang itu untuk sempakan percuma Terengganu. Ditak kembalinya setelah kecederaan. Bukan top assist juga dalam Liga Super musim lalu. 1-2 yang cukup baik. Kualiti daripada Lita
beliau kedua tengah menjaringkan oleh pemain nombor 9 Nasrullah Alif Johar. Satu tandukan. Ada sentuhan sedikit daripada Omar Ridho, namun sentuhan tersebut tidak cukup untuk mengeluarkan bola dan sekaligus memberikan gol kedua bagi Terengganu FC. Selamat kembali Lita dengan satu asis kepada pemain bek yang sering saja menjaringkan gol untuk Terengganu. Nasrullah Hanif Johan sudah pun pasti memberikan kemenangan kepada Terengganu walaupun tekanan meninggi. Serangan bertali harus dilakukan oleh Madura dan sekarang ini mereka akan melakukannya terus terlepas. Tetapi satu sentuhan yang cukup vital dan penting untuk berikan bola kepada Ilham Amirullah. Dari Terengganu sudah pastinya akan menewaskan Madura United dengan jaringan 2-0 pada ketiga ini. Faris cuba untuk melepaskan Rahmat Makassum di bahagian sayap kanan. Tetapi tidak berjaya untuk melakukan sedemikian. Pengadil sudah pun memerhatikan jam di tangannya. Ada lebih kurang 10 saat sahaja lagi untuk ditamatkan perlawanan ini. Adakah kita akan menyaksikan satu lagi serangan terakhir? Zulfiandi, tiada serangan terakhir. Terengganu menewaskan Madura United. Satu persembahan yang cukup-cukup berdisiplin dari pasukan Korma untuk menewaskan lawan yaitu Madura United. Jadi menjadi kemenangan ketiga dari Liga Pelawanan Persahabatan untuk Terengganu. Asalullah dan juga Nasrullah Hanif menjadi gorila daging untuk Madura. Dan Madura mendapatkan kekalahan yang pertama dalam jelajah ketiga bertemu dengan Madura United. Sama Terengganu dan sama juga kepada Madura United kerana semangat melawan mereka dari awal. Yang ada ketiga jam di Surau boleh mendapatkan cukup menarik untuk disaksikan oleh ketujuh penonton di stadium dan juga kepada anda semua yang menyaksikan di Bolos.tv. Jadi saya kira setakat itu sajalah dari kami dari Bolos.tv. Dari saya Marusizan dan juga Dito, terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan perlawanan ini. Jadi itulah dia. Assalamualaikum. Salam bola sepak Asia. Kita tinggalkan di sini sahaja.